Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mito Motor. Kali ini saya akan buatkan video tutorial, yaitu tutorial sepele. Namun banyak kadang yang belum paham ya teman-teman, khususnya untuk pemula yang biasanya sering membongkar-bongkar bagaimana caranya pemasangan cover box bagian atas ini, supaya nanti teman-teman di rumah lebih gampang, karena ini tidak sembarangan ya. Jika pemasangan sembarangan itu dapat menyebabkan sering biasanya patah di bagian sini. Nah, bagian sini teman-teman biasanya patah ya, ini kalau pemasangan tidak menggunakan cara-cara. Jadi ada triknya sendiri ya, supaya lebih gampang. Oke, saya akan tutorialkan cara pemasangan cover itu seperti ini teman-teman. Perhatikan sekarang. Oke, cara yang pertama, bit F1 ya khususnya ini. Jadi setir ini dibelokkan dulu ke sebelah kiri sini. Nah, perhatikan. Jika sudah seperti ini, yang pertama dimasukkan tuh yang ini teman-teman. Yang sebelah kiri dulu ya, jangan barang seperti ini tidak, nanti akan kesusahan. Itu harus yang kiri dulu. Jadi seperti ini pemasangannya. Nah, kita masukkan yang kiri. Untuk posisi setir masih ke sebelah kiri. Oke, baru yang sebelah kanan sini dimasukkan lagi seperti ini caranya. Nanti teman-teman akan lebih gampang untuk pemasangannya ya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu diluruskan untuk setirnya. Nah, seperti ini. Jadi cara ini sungguh sangat gampang, cepat. Tinggal dimasuk-masukin. Nah, udah selesai seperti itu. Jadi sekarang tinggal pemasangan baut. Pasang list, baut list. Oke, teman-teman. Simpel sekali ya caranya. Ternyata jika kita itu pemasangan sesuatu harus dengan cara atau trik-trik tersendiri. Oke, semoga video kali ini meskipun sedikit namun bermanfaat buat teman-teman.